Rekaman detik-detik menegangkan memperlihatkan peluncur roket Rusia dibombardir militer Ukraina ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Juli 2023. Dua peluncur roket yang siap beraksi dan diparkir secara berdekatan tampak meletus usai diserang rudal-rudal Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman penghancuran dua kompleks Buk M2 Rusia dekat Novopetrikovka, wilayah Donetsk. Ledakan dahsyat rekam jelas drone pengintai Ukraina. Akibatnya Rusia harus menelan kepahitan, dua peluncur roket andalannya lenyap di Donetsk. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Hingga saat ini diketahui Ukraina mencoba terus bertahan sembari mengobarkan serangan balik. Tentunya selain tembakan rudal, banyak hal yang terjadi di hari ke-523 perang Rusia-Ukraina. Termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memperingatkan bahwa perang akan datang ke Rusia.